baper gue kawasan KIK. Hari ini kepedulian yang sangat tinggi untuk masyarakat Banten Selatan, yaitu ketersediaan air yang cukup ya, yang bisa akan memberikan pelayanan yang sangat baik. Yaitu dengan adanya tadi booster pump, adanya reservoir tadi, untuk semuanya instalasi pengolahan air itu perlu dana yang sangat besar. Ya, 180 miliar ini akan mencukupi ketersediaan untuk para tamu-tamu di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung apabila nanti pandemi sudah mulai melandai, dan tidak hanya memikirkan di objek vital saja, masyarakat kami jangan ditinggal. Hari ini juga kepeduliannya untuk 4 kecamatan buffer zone. Ya, ini juga akan disalurkan 8.000 saluran rumah atau kurang lebih 36.000 jiwa yang juga akan berdampak menerima manfaat itu.